Salam mangrover. Buah mangrove memiliki berbagai macam bentuk, warna, dan ukuran. Bentuknya pun memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda dari masing-masing jenis mangrove. Nah, pada mangrove terdapat dua tipe biji yang nantinya akan menjadi buah mangrove, yaitu Cryptoviviparae dan Viviparae. Cryptoviviparae artinya biji telah berkecambah ketika masih melekat pada pohon induk, tetapi masih tertutup oleh kulit biji. Contohnya pada jenis buah mangrove Avicennia sp dan Soneraceae sp. Untuk penampakan dari buah Avicennia adalah sebagai berikut. Memiliki bentuk seperti kacang dengan ukuran yang kecil sebesar rata-rata ujung jari kelingking. Sedangkan Soneraceae bentuknya adalah seperti ini. Lebih besar dari Avicennia, berbentuk seperti bunga karena ada kelopaknya, bulat melingkar di bagian bawah. Sedangkan Viviparae adalah biji yang telah berkecambah ketika masih melekat pada pohon induk dan tidak tertutup atau keluar dari kulit biji. Contohnya adalah pada jenis buah Rhizophora sp dan Bruguiera sp. Mungkin masih banyak yang mengira bahwa buah mangrove dari jenis Rhizophora sp dan Bruguiera sp misalnya, keseluruhannya adalah termasuk buah, padahal buah mangrove-nya adalah yang ini, berada paling atas, sedangkan bagian panjangnya ini merupakan kecambahnya. Tipe biji ini juga berpengaruh terhadap metode penanaman mangrove yang dilakukan. Untuk tipe biji Viviparae, bisa dengan mudah melakukan penanaman dengan metode penanaman langsung. Artinya, kecambah yang sudah tumbuh bisa langsung ditanam di lokasi penanaman. Sedangkan untuk tipe biji Cryptoviviparae, metode penanaman yang umum dilakukan dalam penanaman tidak langsung, artinya perlu dilakukan pembibitan terlebih dahulu. Mulai dari tahap persemaian, hingga muncul kecambah, kemudian baru dipindah pada media tanam dalam polybag, hingga muncul daun dan akar, baru siap untuk ditanam. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan seputar mangrove, bisa langsung ditanyakan melalui DM di media sosial kami atau di WhatsApp official Mangrove Max. Dadah! Semangat mangrover!